Kembali lagi bersama kami di Buletin iNews Siang. Pemirsa, 9 hari jelang lebaran, ratusan warga memadati pasar Sandang Tegal, Gubuk, Cirebon, Jawa Barat. Ironis, banyak pedagang dan pembeli yang mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak memakai masker dan juga menjaga jarak. Kerumunan warga terlihat di pasar Sandang Pakaian, seperti di pasar Tegal Gubuk, Kecamatan Arja Winangun, Kabupaten Cirebon. Jelang Idul Fitri, banyak warga yang mencari kebutuhan sandang seperti berburu baju lebaran di pasar. Pedagang pun berlomba-lomba mengais rezeki dengan berjualan. Meski telah diimbau, namun masih saja banyak pedagang dan pengunjung yang melanggar protokol kesehatan. Selain menimbulkan kerumunan, pedagang dan pembeli abai memakai masker. Meningkatnya jumlah pengunjung pasar membuat petugas kesulitan menghimbau warga dan pedagang. Dikhawatirkan kerumunan di pasar Tegal Gubuk ini dapat berpotensi menimbulkan terjadinya klaster penyebaran COVID-19.